Ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya kemarin, di mana kita pernah membahas aktor Super Sentai yang menjadi Ultraman dan juga sebaliknya. Dan kini, saatnya mengulas aktor Kamen Rider yang juga pernah bermain sebagai Ultraman, sesuai dengan janji Tokufex sebelumnya. Dan seperti biasa, kita hanya akan membahas soal mereka yang berubah menjadi Kamen Rider dan juga Ultraman, bukan peran-peran monster, tokoh pendukung, ataupun hanya sekedar cameo semata. Kenapa? Karena jika kita masukkan semuanya, akan ada lebih dari ratusan segmen dalam episode kali ini. Mengingat banyak sekali aktor dan aktris yang malang melintang yang ada di Kamen Rider, Super Sentai, dan juga Ultraman dalam waktu yang berbeda-beda. Namun mohon maaf, karena ada dua segmen yang sama seperti dalam video lalu. Kenapa? Semuanya tentu akan terjawab dalam 7 aktor yang pernah bermain di Kamen Rider dan Ultraman versi Tokufex Indonesia. Hasei Takano. Ini mungkin salah satu yang cukup laris di Kamen Rider, sebab Takano pernah menjadi Miyuki Tezuka di serial Kamen Rider Yuki. Tahu kan, peramal jalanan yang selalu yakin bahwa ramalannya tidak pernah meleset. Namun Tezuka adalah orang yang menganggap bahwa pertempuran sesama Rider adalah hal yang sia-sia. Tidak sampai di situ saja, sebab Rider bermotif ikan pari tersebut dipercaya lagi untuk memainkan peran sebagai Hayato Ichimonji pada tahun 2006. Dalam reboot version untuk serial original Kamen Rider 1971, yakni Kamen Rider The First. Dalam movie tersebut, tentu saja ia menjadi Kamen Rider Nigo, walaupun persona dan karakteristiknya sedikit dibuat berbeda dengan Hayato versi jadul. Namun sebelum semua itu, Takano mulai dikenal sebagai perannya di Ultraman Gaia, yakni sebagai Hiroya Fujimiya atau Ultraman Agul, second dari Ultra yang ada di serial tersebut. Digambarkan pula bahwa ia adalah seorang pemuda misterius, namun juga seseorang yang jenius dalam hal komputer layaknya Gamu Takayama. Lepas dari itu semua, walaupun rata-rata Takano adalah pemeran pendukung, namun ia mampu membawakan semuanya dengan baik, apalagi didukung dengan kemampuan akting yang luar biasa. Jun Takatsuki, sama seperti sebelumnya, sebab Takatsuki juga merupakan aktor mantan pemain di Kamen Rider Yuki, yakni sebagai Satoru Tojo, pengguna dari Kamen Rider Tiger, di mana karakteristiknya sangatlah kelam, yakni seorang pemuda yang memiliki pandangan moral yang terbalik, yang percaya bahwa menjadi seorang pahlawan haruslah mengorbankan semua hal, termasuk membunuh orang terdekatnya. Walaupun kemunculan Jun Takatsuki sebagai Satoru Tojo sangat terbatas di sini, namun sebelumnya, pria ini lebih dulu bermain sebagai Genki Kagura atau Ultraman Neos di serial dengan judul serupa. Bedanya, Ultraman Neos diedarkan lewat direct to video, bukan melalui serial televisi. Bicara soal karakteristik tokohnya, jelas berbeda sekali dengan Kamen Rider Tiger yang sangat dark, sebab Genki Kagura adalah orang yang ceria, punya berbagai bakat seperti penembak jitu, pilot yang terlatih, mampu bertarung tanpa senjata, serta astronot yang berpengalaman, walaupun di usia yang masih sangat muda. Dengan demikian, membuktikan bahwa Jun Takatsuki adalah aktor yang mampu bermain sesuai dengan apa yang diinginkan, meskipun namanya masih sangat underrated di jajaran aktor tokusatsu. Shin Ishikawa. Awalnya, aktor tampan ini merupakan pemeran Shin Kazamatsuri yang ada di movie Shin Kamen Rider Prologue pada tahun 1992, di mana movie tersebut adalah reboot version dari original series Kamen Rider sekaligus peringatan ulang tahun ke-20 bagi Kamen Rider series yang sebenarnya sudah telat 1 tahun. Dalam movie tersebut, Ishikawa bermain sebagai pembalap motor yang telah pensiun, hanya untuk membantu ayahnya untuk menjadi sukarelawan dalam penelitian untuk menemukan penangkal dari sebuah penyakit berbahaya. Namun hal itu membuatnya menjadi mutan serangga yang memang sangat menyeramkan, di mana Ishikawa harus mengalami kesakitan luar biasa dalam proses transformasinya menjadi Kamen Rider Shin. Belasan tahun setelah debutnya di Shin Kamen Rider, aktor yang kemudian telah beranjak senior tersebut mulai dipercaya lagi untuk menjadi hero yang baru, yakni sebagai tokoh Kazuya Serizawa, pria 43 tahun yang menjadi human host bagi Ultraman Hikari, second dari Ultra di serial Ultraman Mebius, di mana Serizawa adalah mantan Kapten Gais yang dianggap tewas dalam aksinya, sampai kemunculannya kembali di bawah kendali Hikari. Namun sebelum resmi menjadi Serizawa, Ishikawa lebih dulu bermain sebagai tokoh yang bernama Toru Sukamori, yang ada di serial Ultraman Gaia.
walaupun dalam serial Gaia, Sukamori hanyalah tokoh pendukung semata. Masato Uchiyama. Buat penonton Ultraman Nexus, pasti tahu dengan tokoh yang bernama Rensei Jiu, anak muda yang menjadi dunamis ketiga dari Ultraman Nexus. Awalnya, Ren adalah pemuda ceria dan optimistik, sampai hidupnya berubah setelah mengetahui bahwa ia bukanlah manusia biasa. Ren pun menjadi Nexus mulai pada episode ke-26 yang sejatinya berada pada pertengahan season, sampai kemudian digantikan oleh dunamis lainnya. Dan pada tahun 2006, aktor Masato Uchiyama kemudian mendapatkan kesempatan bermain sebagai Shun Kageyama, anggota dari Zack sebagai pengguna kedua dari Kamen Rider The Bee yang ada di serial Kamen Rider Kabuto, dan kemudian menjadi pengguna tetap dari Kamen Rider Punch Hopper, di mana karakteristiknya jauh berbeda dengan yang ia mainkan di Ultraman Nexus, yakni karakter Kageyama yang sangat dark, ambisius, dan juga sangat kejam. Namun itu bukan kali pertamanya Masato Uchiyama bermain di Kamen Rider, sebab sebelumnya pun ia pernah bermain di episode ke-24 dan ke-25 dalam serial Kamen Rider Vice. Yuichi Nakamura. Siapa yang tidak ingat dengan karakter yang ia mainkan di serial Kamen Rider Hibiki, yakni Kyosuke Kiriya atau Kyoki. Seorang pemuda yang bertanggung jawab atas kacaunya jalan cerita Kamen Rider Hibiki. Ya, kira-kira begitulah anggapan para fans. Walaupun kemudian sang aktor Yuichi Nakamura seakan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki image-nya, yakni bermain sebagai Yuto Sakurai atau Kamen Rider Zeronos di serial Kamen Rider Den-O. Kurang lebih mungkin sama saja dengan Kiriya, namun Yuto Sakurai justru menjadi jauh lebih bisa ditoleransi dalam segi kualitas akting. Sebab karakter Yuto memang lebih menyenangkan dan sangat kocak. Apalagi aksinya bersama imajin pribadinya yang bernama Deneb membuat penonton terhibur dengan duo komedi yang kompak ini. Lepas dari pasang surut perjuangan sang aktor, ternyata Nakamura dipercaya Suburaya untuk bermain sebagai Zabil, seorang leader dari Leira yang kemudian menjadi antagonis utama dalam movie Ultraman Trigger Episode Z. Dan di film tersebut, Zabil dapat pula berubah menjadi Evil Trigger, versi Dark Ultra dari Ultraman Trigger. Membuktikan bahwa Nakamura memang masih diberi kesempatan kedua dan ketiga untuk terus memperbaiki image-nya di mata penonton. Kane Kosugi, dan sama seperti episode kemarin, bahwa Kane Kosugi juga menjadi salah satu list dalam episode kali ini. Tentu saja bukan tanpa alasan, sebab Kosugi kini bermain di 3 franchise berbeda, dan semuanya tetap sebagai henshin hero. Kita mulai dari karir awalnya, yakni di serial Ultraman The Ultimate Hero, yakni Ultraman versi Amerika, garapan Major Havoc Entertainment, di mana seluruh aktor dan juga set lokasi syutingnya berada di Amerika Serikat dan dimainkan oleh orang Amerika. Kebetulan bahwa Kosugi adalah aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, jadi tentu ia mampu memainkan tokoh Kenichi Kai yang merupakan pria Jepang campuran Amerika. Serial ini dibuat pada tahun 1993, namun baru ditayangkan di Jepang pada 1995. Dan di antara masa tersebut, Kosugi sudah lebih terkenal dengan perannya sebagai Jiraiya atau Ninja Black di serial Ninja Sentai Kakuranger. Tapi siapa sangka, di usianya yang sudah tidak muda lagi, pria dengan nama asli Takeshi Kosugi tersebut akhirnya dipercaya untuk memegang peranan dalam salah satu proyek Kamen Rider series, tepatnya di movie TTFC Kamen Rider Revice, yakni Birth of Chimera, di mana Kosugi bermain sebagai tokoh yang bernama Azuma atau Kamen Rider Daimon. Walaupun kali ini, ia adalah tokoh antagonis berusia ribuan tahun, bahkan Kosugi masih mampu mengimbangi segi action walaupun tanpa stuntman di usianya yang sudah 48 tahun. Menjadikan dirinya sebagai aktor lintas franchise, yakni Super Sentai, Ultraman, dan juga Kamen Rider. Masashi Taniguchi. Dan yang terakhir ini adalah orang yang seperti diberi berkah untuk bermain di 3 franchise berbeda. Seperti yang kita tahu, bahwa Taniguchi adalah mantan pemeran Nagare Tatsumi atau Go Blue di serial QQ Sentai Gogo 5 pada tahun 1999. Namun pada tahun 2016, Taniguchi tiba-tiba memberi kejutan pada fans-fansnya sebab ia kembali ke layar tokusatsu sebagai tokoh bernama Jin Takayama atau Kamen Rider Amazon Alpha di serial Kamen Rider Amazons.
walaupun sudah tidak muda lagi, Taniguchi lagi-lagi bermain di serial Kamen Rider sebagai tokoh yang bernama Bahato di serial Kamen Rider Saber, dengan alter egonya sebagai Kamen Rider Falcion. Dan seperti pada list kemarin, sangat mengejutkan bahwa pria 45 tahun tersebut lagi-lagi bermain di franchise berbeda, yakni di Ultraman Decker sebagai tokoh bernama Decker Asumi. Dan pada kemunculannya di episode ke-14 dan 15 tersebut, ia terus berubah menjadi Ultraman Decker. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.